Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julian Tesamosi. Nah, ini saya ambil video di samping pohon mint ya. Karena ada yang bertanya kemarin itu bagaimana cara memperbanyak mint ya. Ini mudah sekali. Ini yang dari sabut kelapa ya. Potnya dan ada kawat-kawat yang ini. Nanti saya buatkan videonya berikutnya, tapi hari ini saya mau panen kailan aja dulu. Karena apa? Karena sayur kailannya sudah masuk periode panen. Seperti apa sayurnya? Simak dalam video ini. Jadi sahabat, di depan kita ini sudah ada pohon kailan saya ya, atau sayur kailannya. Ini kalau secara pohonnya terlihat gemuk ya, dan batangnya juga cukup bagus, daunnya mulus ya. Nah, ini yang akan kita panen mungkin beberapa pohon hari ini. Jadi teknik yang akan saya gunakan adalah kita tidak langsung cabut, tapi kita potong bagian tengahnya ini ya. Jadi saya akan potong bagian sini saja supaya nanti keluar tunas-tunas yang baru. Jadi kita bisa panen lagi. Mungkin tidak akan sebesar ini hasilnya, tetapi kita masih bisa panen lagi tanpa harus menunggu. Jadi ini usianya sudah hampir, setelah tanam itu 2 bulanan ya, 2 bulanan kan cukup lama itu ya. Jadi saya akan potong bagian sini. Jadi kita akan sisakan ini, nanti akan ada tunas-tunas baru ya. Saya akan pisah bagian daunnya karena kita akan buat 2 model masakan. Kita akan ambil crispy dan juga yang dengan soft dengan batangnya ya. Jadi ini
Jadi sahabat rumah kebun organik, kira-kira seperti ini hasilnya. Dari 4 pohon kita dapat banyak sekali ini. Ini akan dimasak yin yang ya oleh istri saya, atau mungkin saya bantu ngiris bawangnya. Nah, ini daunnya akan lebih kering atau crispy, dan bagian batangnya nanti dia akan lebih lembut. Intinya yang mau saya sampaikan adalah sayuran ini banyak kandungan vitaminnya untuk kesehatan kita. Jadi indahnya berkebun, kita bisa panen sayuran setiap hari di pekarangan rumah, organik, sehat, dan yang pastinya membuat hati bahagia karena kita bisa memanen sayuran yang kita tanam sendiri. Ini sayuran dataran tinggi, tapi bisa kita budidayakan di dataran rendah, ya. Kailan, ya, atau Chinese curry, ya, sebagian orang bilang. Mudah-mudahan menginspirasi dan memberikan semangat bagi sahabat dimanapun berada. Tetap berkebun dan jangan lupa untuk menanam, ya. Kita rawat, panen, nikmati, dan kita pastinya bahagia. Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Sampai ketemu di video-video inspirasi berikutnya. Kailan, kailan, kailan. Bye-bye.